Ya, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar Dinas Pendidikan Kota Jambi dapat menempatkan guru-guru yang berprestasi di sekolah-sekolah yang kurang favorit. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Maria Magdalena, meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk bisa menempatkan guru-guru berprestasi di sekolah-sekolah yang kurang favorit. Maria Magdalena menyampaikan bahwa tujuannya penempatan guru berprestasi tersebut adalah agar sekolah yang kurang favorit di Kota Jambi dapat lebih diminati lagi oleh masyarakat yang ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Selain itu, dengan ditempatkannya guru-guru yang berprestasi dengan merata di sekolah-sekolah yang kurang diminati, Maria berharap sekolah di Kota Jambi bisa lebih berkualitas lagi ke depannya. Yang itu kan tidak ada mempengaruhi gitu. Namun Dinas Pendidikan juga harus lebih lagi teliti untuk penempatan gurunya. Jadi jangan guru yang mungkin sudah lebih mahir taruh di sekolah yang favorit menurut Dinas Pendidikan, tapi harus diratakan, semua guru harus diratakan, baik guru TKK, karena apa, guru yang TKK itu biasanya kan mereka juga ahli juga dalam hal itu. Sandi, JEK TV, melaporkan.